Ini progres fisik sudah mencapai 83,6%. Sisanya yang kurang lebih 16% itu akan diselesaikan sampai dengan tanggal 27 sesuai SPK. Jadi tadi kekurangan-kekurangan sudah kita lihat, material dan sebagainya, hari ini sampai keramik dan material-material lainnya sampai. Tenaga kerja akan ditambah, 50 orang lagi, waktunya juga akan ditambah, siang malam sampai selesai. Insya Allah kita tetap optimis tanggal 27 bisa selesai, sesuai aturan. Aturannya bagaimana misalnya sudah perpanjangan dengan ketentuan bagaimana, ini nanti aturan. Tapi kita tetap berusaha, berikhtiar selesai sesuai SMK. Yang penting kan sampai dengan tahap kedua ini bisa dioperasikan. Masjidnya sudah dipakai, tempat masjidnya sudah dipakai. Yang penting itu dulu. Yang lainnya kan kelengkapan-kelengkapan bisa menyusul. Bangunan kita lihat ini belum jadi. Belum bisa mengukur kualitas bagaimana berarti yang menjalankan kualitasnya sesuai dengan spek. Masih optimis dengan sisa waktu yang ada untuk menyelesaikan sisa pekerjaan. Jadi untuk mengambil langkah itu yaitu dilakukan percepatan dengan cara menambah jumlah tenaga kerja yang pasti itu, terus material sudah offset ya, jadi ini sudah master ya, jadi masih optimis. Kalau yang kurang hanya dengan itu keramik di selasar. Kalau di dalam bangunan semua terklus, tidak konsen, ramit-ramit yang mengelilingi bangunan di selatan, hanya ada satu yang dapat kali ini. Apapun masih ada ini, tidak bisa takut pada ini. Hanya di selatan juga, karena pengaruh di selatan. Padahal juga, kalau tidak progres yang tercapai sampai dengan hari ini itu, kalau 23, itu di 83,9%. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.